Nggih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waludatan min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu taqum laqad tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah majelis zikir Tembuati ingkang dipun sepuh menipun Bapak Haji Samanswati titi kalengganing dalu menika monggo sesarengan kita ngunjukaken rasa syukurin kedhateng kersanipun Allah taala kanthi wasilah alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu alhamdulillah titi kalengganing dalu menika ketoke Bu Murni ketoke kecapean nggih. Mugi-mugi inggal pinaringan senggang sehat walafiat nggih. Wasilah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid-din wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil jasad. Bapak Ibu, alhamdulillah titik kalangin dalum niko kula pengin mengambil tema yaitu orang-orang yang dicintai Allah. Terus nek awake dhewe jaman nom ditresnani karo calone dhewe pacare dhewe hatinya berbunga-bunga, apalagi orang yang dicintai oleh Allah. Terus wong nek dicintai Allah niku padha karo dicintai sing gawe urip. Wonten sing ngarani dados aulia, dadi waliullah. Intine wong sing beriman, sing taat kalian Allah taala bakal ditresnani kalian Gusti Allah. Lah, siapa saja, apa saja item ketika orang itu dicintai Allah? Yang pertama adalah dia adalah orang yang dzikir. Orang yang dicintai Allah merasa sanggup berzikir. Maka udzkurullah dzikron katsira. Maksudnya zikir niku napa ngene niku? Sedoyo bisa diartikan zikir itu usai sholat melakukan bacaan-bacaan kalimat thayyibah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Iso dilakuke. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, niku. Dados ukurullah dzikron katsira, zikir sing akeh. Atine nek cementel kali Gusti Allah kanthi zikir, awake dhewe mesti bakal tentrem. Meniko setunggal. Dados titikane wong sing ditresnani Allah, dicintai Allah, meniko ngadah-ngadahkan zikir. Kaping kalihipun, wong sing dicintai Allah itu bakal dimuliakan oleh Allah. Bayangno kemawon. Dimuliakan kok kalian Allah, masya Allah. Dados orang yang dimuliakan Allah itu, ya, instingnya kuat, feelingnya kuat, ya. Bahkan orang yang memusuhi aulia, memusuhi orang kekasihnya Allah, itu berhadapan dengan Allah. Mula sing dimuliakan Allah niku golek pangan yo gampang, atine yo ora sedih, pokoke uripe sarwa kepenak. Sebab napa? Dia termasuk tipe orang yang dimuliakan Allah. Kemudian yang tiga, dipastikan orang tersebut dalam mahabbahnya Allah, pasti dicintai oleh Allah. Maka orang yang dicintai Allah itu ketika dia sungguh-sungguh sujud, maka Allah terima sujudnya. Ketika datang kepada Allah dengan berjalan, Allah menyambutnya dengan berlari. Maka konsep mahabbah, umat sing tresno karo Gusti Allah, Allah bakal tresno marang pawongan kuwi. Aja kaget nek nyun sewu kados sabet Lutfi jamaahnya banyak kayak Gus Hidam, bahasane dekengane wong pusat, maksudnya wong pusat niku Gusti Allah. Itu juga banyak dicintai karena dekat sama Allah. Kemudian yang keempat, yang dicintai Allah itu, yang dirindui Allah akan menjadi walinya ketika di dunia.
Maksudnya ngeten. Urusanmu donya dijamin kali Gusti Allah. Urusane donya dicukupi karo Gusti Allah. Niat apa ki mau dicukupi kali Gusti Allah. Dunia itu akan tunduk kepada orang-orang yang dicintai Allah. Nah, penak meniki. Dunia niku niku paribasane wong niku ya esok awan sore. Piyai sing dicintai Allah niku ndelalah kesandung jeglup rezeki. Ndelalah dulure mara ngei rezeki. Ndelalah tanggane mara menehi rezeki. Jadi yang dipastikan dia senantiasa dicukupi oleh Allah untuk urusan dunianya. Ya. Kemudian Allah akan menyambung rezekinya dengan istiqomah. Maksudnya pripun? Wong sing dicintai Gusti Allah niku ya nandur ya ndelalah. Nyun sewu kancane pangan tikus ya pangano sithik ya lancar umum. Ndelalah nyun sewu bakul ning pasar liyane sepi kok rame. Jadi rezekinya itu pasti dijamin sama Allah. Sebab napa? Atine pawongan mau wis cementel karo Gusti Allah. Hatinya ketika berdagang, bercocok tanam, nyambut gawe, ngeladeni bujune hanya mencari ridhonya Allah itu. Jadi selalu rezekinya disambungkan, gampang banget itu. Yang keenam adalah Allah menjadi penolongnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah itu menjadi penolong ya, gak pernah takut. Sendenane ora duit, sendenane ora ora bank, sendenane Gusti Allah. Tidak ada khawatir sekalipun dalam hidupnya. Selalu nyaman, enak, tentrem. Wah, tonggone misare sing gunem nganti lambene kewer-kewer ora digagas. Ya, ibaratnya ngoten niku. Karena penolongnya adalah Allah. Yang ketujuh, hatinya selalu tentram. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Dados orang yang dicintai Allah itu hatinya gak deg-degan, gak bingung sesuk sing tak pangan napa mengko ra ono. Sesuk engko anakku piye? Engko rek ditata Gusti Allah. Engko aku nek pensiun piye? Engko rek ditata Gusti Allah. Orang yang dicintai Allah hatinya itu selalu tentram damai. Sebab napa? Wis dijamin kali Gusti Allah. Jenengan nggih ngoten niku. Dedekan buat nera dedet. Orang yang dicintai Allah ni, dedet orang dedet orang susah. Engkau wajib utang wajib nyaur, Gusti Allah mesti isong idalan ni nyaur utang. Ngerti ni? Jadi dilanjutkan yang kedelapan, yaitu derajatnya menjadi mulia. Dia akan dimuliakan oleh Allah. Dan terus wong sing mulia ni, nggak banyak. Wong sing mulia itu. Tunggu neng aja nih, wong kok disawang kok mau mesem-mesem enak yo, pasuryane praupane, lambene yo ora jedir-jedir nek ketemu tangga, yang guyang guyu dhewe ngoten nih, maksudnya kalau kalian nek ketemu ngoten nih, ketemu kanca, niku enak ngoten nih. Jadi dia derajatnya mulia. Mulia di mata Allah, bukan hanya mulia di mata manusia. Nek mulia di mata manusia belum tentu jaminan mulia di mata Allah. Pilih mulia di mata manusia atau di mata Allah? Di mata Allah. Orang gagas lambini wong, sing penting aku diridhoi Gusti Allah. Kemudian yang kesembilan, diberi kekayaan hati oleh Allah. Tatmainul qulub. Jenengan ngerti sugi hati niku sing pripun? Tak baleni, jenengan ngerti sugi hati sing pripun? Ora iri, ora dengki, ora mungah-mungah, ora tamak, ora susah. Atine niku kaya dene kena angin sore semilir anyep banget. Hatinya selalu tentram banget. Enggak pernah ada ketakutan, enggak pernah ada iri. Bahkan salah satu orang yang dicatat oleh Allah itu sing pernah diaturi Pak Saman mulai kelingan itu. Nek arep turu, ya, wo bar tangi turu, niku selalu memaafkan, mengikhlaskan kesalahan dan dosanya orang lain. Nah, luar biasa toh. Gampang napa mboten? Lagi tunggu salah sidi, nasi ngunyeng-ngunyeng sinyenani sak pol-poli. Udah ikhlaskan saja. Orang yang bersalah, ikhlaskan saja. Orang yang memaki, ikhlaskan saja. Nanti. Kemudian
Yang 10, hatinya dibuat bersih sama Allah. Hati ini resik, gak ono dahwen, pati upen, orenek, gending, dengki, serai. Intinya hati ini mau resik mergo, saben wayah-wayah, setiap saat hatinya selalu utkurullah dikron kathiro. Subhanallah, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, Allahu Akbar, ya Allah. Hati ini gak sempat mikir, tonggone sing risi. Gak sempat mikir deg-degan bojo ning kono ning dalan minggok piye ning goncengi cewek piye ora gagas. Gak mikir ku bojone entuk dhuwit ora. Gak mikir ku tandurane pari bati apa gak gagas. Yang penting ikhtiar semuanya tawakal tu ala Allah. Kemudian yang ke-11, orang-orang segan dan simpati kepadanya. Maksudnya bedok simpati itu beliau simpati ki wong ki dadi tresno, dadi demen. Bu Eka sanange ya wong e kok nyenengke. Demen ki nek dak crita kok ya gelem rungokke, kok ya demen. Pokoke seneng wong ki senenge wong tresno asih sini sian. Ngoten niku. Insyaallah niku jamaah tombo ati. Nggih, Bu nggih. Kok menengah itu situ gak ki? Miye tiki ya? Situ gak ki? Wang ape? Kok lah meneng bagi apa? Gie, amin. Jadi pawongan tonggo teparu konco nenek emong resnani to, gak ngeting. Wes isine wong tresno tok mbah Maha Allah, karena Allah menggerakkan hatinya. Wong kuwi pancen benen bener saleh lan saleha, selalu dicintai umatnya. Kemudian yang ke-13, hidupnya penuh barokah. Ini iki dicutai. Barokah sing piye to? Barokah apa mesti mangan iwak? Mboten. Barokah apa mesti salah daging sapi? Mboten. Tempe sambal bawang jenengan darpas luwe enak banget jenengan mengawali dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim ya Allah enak men sambal bawang mangane dadi barokah ora kudu sugih mergane inna akramakum indallahi atqakum sing dipik sing nyun sewu dipitung Gusti Allah ora sugihmu ora bondomu ora donyamu ning ketakwaanmu atimu cementel kumandel karo Gusti Allah apa ora. Dadi di mata Allah iki sok mbene ora kok seragame ora bajune ora sepedane anyar ora mobil ora ning kualitas takwamu hamba menghambamu itu kepada Allah ngaten. Nggih, kemudian yang ke-14 ya. Kewan-kewan wae takluk tunduk, bayangno niku. Kewan wae galak wae gak wani menyerang. Ibaratnya, kenapa? Hewan-hewan pun takut dengan orang yang dikasih sama Allah. Ibaratnya ulo ketemu nyimpang, ibaratnya seperti itu. Karena apa? Jiwa kasihnya itu bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi kepada makhluknya Allah. Kemudian yang ke-15, yang 15 itu yang terakhir. Doanya diijabah kali Gusti Allah. Bayangkan ini. Jenengan itu tidak ditersenani, cuma ini ijabah. Bener apapun penyuluhan diijabah. Entah itu di dunia atau di akhirat. Tadi ingat ini, kadang-kadang. Sampai ngerti salah satu dungo ijabah. Siji. Dungone wong tua wadon yang anake. Sampai aja pernah nguneke anak niku anyel kaya ngono nganti sing ora apik. Misale ngeten. Nyun apa sewu iki? Tenono kowe karo wong tua wani delak-delak. Lu mengki sak durung mati anake delak-delak. Misale anakmu nakal, bocah kok nakal iku tak dungake kowe dadi Pak Carik. Nah, gitu. Ben uripmu mulya gak nakal. Tarane muni ngono iki. Donga wong utawa wadon iki jabah. Aja pernah muni elek karo anake. Ngoten. Yang kedua, doanya orang dianiaya. Orang dianiaya meneng gak bales. Tapi sekali donga medeni. Mula kadang-kadang jangan pernah mendolimi orang lain. Nek kira-kira salah, yo njaluk ngapura. Sepurane nggih, Pak Di, Pak Li, nyun pangapunten, itu lebih baik. Donga ijabah, luar biasa.
Iya, begitu. Menika saking kula, waduh dawet. Jam sok opat. Mun jam sok niki jam niki. Nggih menapa-napa. Ngoten nggih kesimpulanipun dados sithik ning mentesi ling-ling. Piye supaya awake kuwi ditresnani Gusti Allah. Niku latihan. Kula yo latihan iki. Kula latihan mahabbah, latihan tasawuf. Meniku sak poke umur mun 50. Nggih, umur 50 niku kula mikir, oh iya, apa to tasawuf? Oh, apa to itu aulia? Apa to ilmu hikmah? Nah, salah satu begini. Salah satu jenengan nek wis duwe ilmu hikmah niku tak niki rahasane ngeten niku mangmatke dhewe. Nek jenengan enten masalah apapun jenengan gak sedih. Jenengan gak wedi urip niku gak wedi tok sarwa. Mung pasrah Gusti Allah kok diatur. Dhisik kula niku ya deg-degan. Wah, ndek anak wis pinter, sarjana mlayu kabeh dipek wong deg-degan. Ya Allah, engko piye? Sijine malah katut babon umpam ini ya Allah piye bu awek de wong lurungi badah malah kepenak ya mung putune moro arang-arang rak mboten ganggu nak bendino maksudnya ya ganggu sih maksudnya kan repot tapi saya mengambil hikmah pasti ada yang terbaik gitu maksudnya pasti ada yang terbaik ya Allah terakhir niku anak kula pendadaran arep ujian niku lara telung minggu piye to le kowe iso lulus porang mundur kuasa Tuhan 3 minggu sembuh 2 minggu ngoyak ujian lulus dengan syarat muga-muga mengkiri revisi kecil ndang rampung tanggal 4 Oktober wisuda rampung alhamdulillah sekolahe dadi kan jenengan kok mikir duh Gusti saya itu merasa ngeten lulusanku SMA aku kok dalam Gusti Allah jadi wartawan kelakon, jadi penyiar kelakon. Aku nyambut gawe kok gak tahu ngelamar yo. Kula nyambut gawe niku ditawani gawean terus. Ora mung sak nggon ngomene, sak beberapa pekerjaan. Kok aku gak pernah golek gawean yo. Artinya apa? Pekerjaan itu selalu datang nawani ke kita. Ngeten nih, dari ngeteki pondok, ngeteki sekolahan, ngeteki lembaga keuangan. Saya itu selalu ditawani, ya Allah, kenapa engkau mudahkan urusanku, ya Allah, gitu. Mula dungo sing kula tak keniku, niku luar biasa. Maksudnya, dungo niku ketika kula ngadepi wong masalah, kasus niku, dungo itu, ya Tuhan mudahkanlah lisan saya, mudahkanlah urusan saya. Nah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Niku kabeh sarwa enteng dan enak. Ngeten nggih. Itu kawan-kawan, Bapak Ibu, nyuwun pangapunten, semoga ada manfaatnya sedikit ilmu ini. Kula matur Pak Haji, Pak Haji genti jenengan sik ya wis. Kula wedi kula jenengan jeleh ilmu kula entek sik. Nggih, tapi ngeten nggih Bapak Ibu nggih, nggo wis tuwa, awake dhewe bener-bener latihan ngresiki atine dhewe mapak tuwa ki ngenteni metune. Kalau wingi Quran cinten niku. Lurah kanca kula lurah wartawan meninggal usianya 52. Satriana itu dosen ISI 51 tahun meninggal dunia. Kancane ibu penyiar itu kancane penyiar juga sudah meninggal. Ya Allah mati umur 51, 52, 53 niku neratap lho. Ya Allah aku kira-kira cedak ora ya. Ya Allah. Sembuh. Kadang-kadang nek kelingan mati deg-degan ya Allah nusul mbah kami apa piye gitu. Ngaten nggih, mugi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.